Ingrid Escamilla Vargas dilahirkan pada tahun 1995 di Puebla, Meksiko. Sejak kecil ibunya telah pergi meninggalkan mereka, sehingga dia dan keempat saudara perempuannya dibesarkan oleh sang ayah. Hubungan mereka sangat dekat satu sama lainnya. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil Ingrid, namun di saat remaja di tahun 2013, Ingrid menang di sebuah acara kontes kecantikan di kotanya. Hal ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan bagi gadis-gadis seusianya. Namun di tahun 2018, ayahnya meninggal dan hal ini berdampak pada Ingrid. Dia merasa sangat sedih sekaligus bertekad untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Setelah Ingrid berhasil meraih gelar master dalam bidang administrasi bisnis pariwisata, dia memutuskan untuk pindah ke Meksiko. Di sini, Ingrid yang berjiwa sosial juga melakukan banyak pekerjaan sukarelawan. Pada saat terjadi gempa bumi, dia ikut dalam salah satu rombongan pergi ke salah satu daerah yang terkena dampak untuk membantu masyarakat dengan melakukan rekonstruksi rumah bersama teman-temannya. Teman-temannya menggambarkan Ingrid sebagai pecinta binatang, seorang traveler, penikmat kopi, dan penggemar Harry Potter. Gadis itu mencintai kehidupannya dengan cara terbaik yang bisa dilakukannya. Hingga pada satu saat kehidupannya mulai berubah ketika Ingrid bertemu seorang pria bernama Eric Francisco Robledo Rosas. Eric adalah seorang insinyur sipil berusia 46 tahun yang keluarganya terkenal di daerah itu. Orang tua Eric yang juga berasal dari Pebla memiliki reputasi yang baik dan dihormati di sana. Walaupun Erik seorang duda dengan satu anak dan mereka memiliki jarak usia yang sangat jauh, tetapi Ingrid sangat mencintai Erik. Setelah berkencan selama lima tahun, mereka pun menikah dan tinggal di sebuah apartemen di Vallejo. Namun, sepertinya kehidupan mereka tidaklah seindah seperti di saat berpacaran. Menurut para tetangga, mereka sangat jarang melihat Ingrid berada di luar rumah, tetapi mereka seringkali mendengar suara keributan dan teriakan dari dalam rumah. Hingga hal ini sudah menjadi halumrah bagi penghuni gedung apartemen tersebut. Sebagian tetangga juga mengatakan bahwa sebelum menempati apartemen tersebut, Erik bahkan membuat perjanjian dengan pemilik gedung untuk tidak membiarkan siapapun datang menemui Ingrid saat Erik tidak berada di rumah. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka. Tetapi mereka pernah beberapa kali dibuat kaget ketika Ingrid mencoba melompat dari atap gedungnya tetapi berhasil dibujuk oleh polisi untuk tidak melakukannya. Walaupun mereka menyadari ada sesuatu yang salah dari pasangan tersebut, tetapi sebagai tetangga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tanggal 9 Februari 2020, Erik yang pulang dalam keadaan mabuk kembali bertengkar dengan Ingrid saat ditanyai karena telah minum-minum. Hal ini membuat mereka mulai berdebat dengan nada tinggi dan setelah beberapa waktu saling berteriak, tiba-tiba suasana menjadi sangat hening karena Erik telah membunuh Ingrid. Setelah Ingrid tewas, Erik yang kebingungan menelpon mantan istrinya dan memberitahu jika dia telah melenyapkan Ingrid. Mantan istrinya yang bercerai dengan Erik karena kasus KDRT pun menjadi ketakutan ketika mendengar apa yang disampaikan Erik melalui telepon. Hingga pada akhirnya wanita itu memilih untuk menelepon polisi dan memberikan alamat rumah Erik. Setibanya di sana, polisi menemukan TKP dalam keadaan paling parah yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ingrid ditemukan dalam genangan darah dengan kondisi tidak utuh. Lapisan per lapisan dari kulit, otot hingga organ dalamnya telah dipisahkan. Di saat itu Erik yang bajunya basah oleh darah berkeliaran di dalam rumah. Saat ditangkap dia sama sekali tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya. Dalam interogasi, Erik mengatakan jika dia merasa kesal karena Ingrid meneriakinya saat pulang dalam keadaan mabuk. Menurutnya, Ingrid berusaha menyerang dan memprovokasi Erik agar membunuhnya dengan memberikan sebuah sajam pada Erik. Namun sebelum benda tersebut berada di tangan Erik, Ingrid justru berusaha menikamnya dan Erik yang tidak ingin terluka merebut benda itu dari tangan Ingrid dan menikapnya sebanyak tiga kali di bagian leher. Menurutnya jika dia tidak melakukannya maka Ingrid yang akan membunuhnya terlebih dahulu. Selanjutnya dia menguliti jasad Ingrid agar lebih mudah untuk dibuang. Beberapa bagian dibuang ke dalam toilet dan sebagian lagi dimasukkan dalam sebuah tas hijau yang dilemparnya ke pinggir jalan. Semua perbuatannya dilakukan tepat di hadapan putranya yang berusia 15 tahun yang juga merupakan seorang penderita autis. Setiap kali ditanyai, Erik selalu mengatakan bahwa mutilasi yang dilakukannya akibat suruhan dari iblis yang merasuk di tubuhnya dan dia sendiri bahkan sama sekali tidak ingat apa yang terjadi setelah Ingrid tewas. Polisi meyakini jika ini adalah cara Erik untuk memiliki alibi agar tidak didakwa atas kasus pembunuhan berencana sehingga dia membawa-bawa nama iblis yang saat itu mungkin saja sedang hangout dengan rekan-rekan iblis lainnya. Tetapi banyak orang yang berkomentar di media sosial yang mengatakan jika tidak mempercayai alibi tersebut Salah seorang teman Erik yang mengenal dekat pasangan ini mengaku jika tiga hari sebelum hari naas tersebut, Erik datang ke rumahnya untuk meminjam gergaji listrik. Dengan adanya kesaksian tersebut, dipastikan jika semua perbuatan Erik sepenuhnya telah direncanakan. Dalam masa penyelidikan, polisi menemukan fakta lain jika sebelumnya Ingrid telah melaporkan Erik sebanyak dua kali atas kasus KDRT. Yang sayangnya, laporan tersebut kembali dicabut oleh Ingrid. Saat ini, Erik berada dalam tahanan sambil menunggu vonisnya yang masih tertunda akibat pandemi. Walaupun dia terancam hukuman penjara selama 60 tahun, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan vonis hukuman maksimal. Hal yang paling menyedihkan dalam kasus ini tidak saja karena Ingrid yang telah tewas belum mendapatkan keadilan tetapi seperti dalam kasus-kasus KDRT lainnya, kebanyakan korban juga mendapatkan hujatan dari netizen yang seringkali menyalahkan sikapnya dengan mengatakan bahwa seharusnya korban pergi meninggalkan rumah sebelum mereka dibunuh. Selain komentar-komentar pedas tersebut, dalam beberapa jam setelah kejadian itu, foto-foto TKP Ingrid yang dalam kondisi jasad menggenaskan juga tersebar secara luas dan terpampang bebas di halaman-halaman Facebook. Orang-orang seringkali membagikan kiriman foto-foto tersebut kepada pengguna lainnya dengan menuliskan caption dibunuh oleh sugar daddy-nya dan komentar-komentar lain yang jauh lebih kejam serta vulgar lainnya. Mereka membuat lucon seolah-olah Ingrid yang seorang wanita lugu sengaja menikahi seorang monster yang pada akhirnya menjadikannya sebagai mainan untuk dipukuli, disiksa, diteror, dan dibunuh. Kasus ini pun memicu kemarahan masyarakat ketika beberapa media lokal ternama, baik media cetak ataupun online, yang memajang foto tersebut secara utuh tanpa disensor dengan memberikan judul yang memiliki unsur nakal. Hal ini tentunya menyalahi aturan dan juga mengabaikan perasaan keluarga Inggris yang sedang berduka. Sementara itu kantor kejaksaan Mexico City sedang menyelidiki enam orang pegawai sipil yang diduga terlibat atas bocornya foto-foto tersebut. Mereka dicurigai telah menjual foto-foto itu pada media. Karena pada saat mereka berada di lokasi TKP telah disterilkan polisi dan tidak ada satupun media yang diizinkan untuk memotret. Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Meksiko mengatakan bahwa oknum yang telah membocorkan dan mendistribusikan foto tersebut harus dihukum. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini membuat sekelompok aktivis wanita di Meksiko mulai melakukan gerakan untuk merorganisir protes dan memohon keadilan bagi Ingrid serta korban-korban lainnya yang mengalami hal serupa baik di masa lalu ataupun di saat itu yang pernah terjadi di Meksiko. Seperti yang telah diketahui, bahwa Meksiko merupakan negara kedua dengan angka tertinggi atas kasus kejahatan terhadap wanita. Menurut mereka, kasus yang dikategorikan sebagai femisida ini sebenarnya lebih banyak terjadi daripada jumlah yang telah dilaporkan, serta banyak dari pelaku yang tidak diadili. Mereka mengklaim bahwa publisitas foto-foto korban beresiko akan menghambat jalannya proses hukum. Pada tanggal 10 Februari, jenazah Ingrid diserahkan pada keluarganya dan dimakamkan sehari sesudahnya di kampung halamannya. Sebelum dimakamkan, Ingrid diberi sebuah tradisi penghormatan yang disebut sebagai lying instead yang dihadiri oleh sekitar 300 orang yang menuntut keadilan. Lying in state, atau berbaring dalam kenegaraan, adalah tradisi di mana jasad seorang pejabat yang meninggal ditempatkan di gedung negara, baik di luar ataupun di dalam peti, agar publik bisa memberikan penghormatan terakhir. Tradisi ini sama dengan tradisi yang dilakukan pada saat meninggalnya Mahatma Gandhi dan Philip IV dari Prancis. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day and then siap